Halo teman-teman, balik lagi di YouTube channel gua William WJ Gaming. Jadi pada video kali ini gua akan bermain game horror multiplayer teman-teman yang berjudulkan D4. So akhirnya game horror yang gua tunggu-tunggu dari lama teman-teman keluar juga di bulan Januari ini, tepatnya di tanggal 28. Tapi gue sempat maininnya di tanggal 30 teman-teman. I'm so sorry banget guys. Di hari ini gue juga sebenarnya pengen bermain bersama teman-teman gue, tapi gue nggak tahu mereka bisa atau enggak teman-teman. Makanya untuk sekarang gue bermain sendiri terlebih dahulu teman-teman. Gue akan buat host game ini aja ya teman-teman. Gue namain William WC Gaming tadi teman-teman. Kita bikin regionnya di Asia aja biar banyak yang masuk guys. Oke, kita langsung start server. Nah, di server ini biasanya agak lama guys. Kemungkinan besar gue akan cut aja sampai nanti udah ada orang yang masuk ya teman-teman. Sebentar guys. Teman, server yang gue buat sudah masuk 4 orang ya guys. Jadi kita tunggu ini, dia belum ready teman-teman. Oke, we play teman-teman D4 ini. Gue akan skip aja guys. US. Skip aja teman-teman. Udah excited banget guys untuk mabar game D4 ini. Walaupun ini gue mainnya bukan sama teman-teman gue, basically ini gue mainnya sama orang bule ya teman-teman, orang luar. Hey, tunggu yang lain. Hello, what is your name? Gue nggak pakai mic sih. Karakter gue berambut putih ya guys, sama kayak dia. Ini dua orang lagi mana ini? Dua orang lagi mana? Ini gue cuma member dua doang, ya ampun. Gue ditinggal, guys. Sebentar. Ini dua orang lagi mana ini? Ya sudahlah, guys. Masuk aja duluan sana. Masa gue ditinggal, guys? Tidak, sebel banget. Udah gue tungguin lama-lama ya kan? Udah 4 orang joinnya, tau-taunya duanya keluar, sedih guys. Inilah akibat gak bermain bersama teman-teman kalian ya guys. Kalau mengharapkan orang yang kalian gak kenal itu susah guys. Ayo ke belakang dulu. Gue gak tahu itu namanya dia siapa guys. Kita ke belakang dulu yuk. Di sini kita akan mengambil kunci teman-teman. Nah ini dia kuncinya guys. I found a key. Follow me. Gua kira yang lain ngebug. Ini gua harus lewat mana? Kayak sini. Ini gamenya super duper gelap daripada demonya guys. Demonya itu masih terang ya kan. Maybe karena hujan guys. Okay. Karena hujan dan berpetir teman-teman, makanya mungkin kayaknya agak kelihatan lebih terang mungkin. Ayo let's go. Ini jika bermain 4 orang lebih seru teman-teman daripada cuma 2 orang saja guys. Nice. Okay, nice. Itu dia nggak mau gabung ke bawah sini. Ayo bro, ayo sini. Nyangkut guys. Ayo. Please. Waduh, gue kangen banget ke rumah yang satu ini, teman-teman. Ini member 2 doang, feel horornya malah terasa banget, guys, dibandingkan dengan member 3 atau member 4. Oke, kita cari kambing dulu ya. Tenang. Kambing, kamu di mana, kambing? Ah, terkunci. Ini bisa dibuka. Oh bisa guys, bisa. Hah, kita cari kambing guys. Pokoknya setahu gue ada 10 apa 5 kambing gitu, gue lupa. Ini belum bisa gue buka setahu gue. Hah,
Biasanya enggak bisa dibuka ini. Playroom. Playroom di mana playroom? Hey, where are you? Oh, itu dia, itu dia, itu dia. Untung aja. Eh, kayaknya ada suara kambing di sini nih. Adakah yang datang? Ah, ada bunga mawar juga. Buat apa tuh bunga mawar? Tapi ini nggak bisa gue matiin, guys. Aduh, dari tadi dong gue gak tau terus, guys. I'm so sorry. Cari kambing, bro. Cari kambing, bro. Cari kambing, cari kambing. Gue bawa heal-healan nih, biar nanti kalau misalnya lu mati, ya kan? Gue bisa nge-heal. Dia berani banget, guys. Weh, itu dia. Itu dia, cepetan. Itu dia. Aduh, gak bisa lagi. Ayo, cepat, come on. Dia di situ, guys. Tegang. Dia di dalam sini nih, dia nih. Itu kambingnya pada kemana dah? Kayaknya di lantai 2 sih, guys. Kayaknya di lantai 2 sih itu kambingnya, teman-teman. Itu dia tuh. Itu dia, guys. Itu dia. Lagi santuy jalan lenggak sana lenggak sini, teman-teman. Hey, dia ngeliatin gua. Dia ngeliatin gua. Oh no. Gua belum dapat kambing nih. Biasanya dapat kambing, guys. Udah dibakar ya? Please no. Eh, itu ada yang datang? Hah? Ah, baru datang dia, guys. Ternyata mereka baru datang. Gue kira gue berdua doang. Tenang, guys. Gue bawa medical. Ini nggak ada yang mau ke depan dulu apa? Ini kalau nge-glitch ya, teman-teman. Banyak gue liat komentar di Steam. Ini game nge-glitch, bikin sebel. Gimana gitu lagi glitchnya. Ini nge-glitch ini berarti hantunya deket kalian. Bukan berarti nge-glitch ini karena gamenya, guys. Kagak. Aduh, ini lebih gelap, coy, daripada demonya. Ini udah gue setting, teman-teman. Kenapa gelap banget ya? Weh, dia ngamuk, coy. Weh, kalian dulu maju lah. Gua pada takut semua, guys. Pada takut semua. Ini kalau di jumpscare suaranya gede sih, guys. Guys, ada di mana? Wah, ada di belakang gua, guys. Ya Allah. Merinding langsung, teman-teman. Tidak sih ini. Di jumpscare auto meninggal sudah. Gua tutupin. Aduh, dia kena, guys, di atas. Di atas. Sabar, bro, bentar. Bentar. I will help you. Wait. Where is the ghost? Hantunya di mana dulu ini?
Ya mau gak mau gue harus bantu ini guys. Di sini kah? Wait. Sebentar. Nah, udah gue heal. Dia di jump scare, kasihan banget ya. Hantunya sekarang kemana, bro? Can you tell me? Hantunya sekarang kemana? Biasanya ada kunci di sini. Ah, ini ada kambing. Guys, sini. Guys. Ada kambing di sebelah situ. Sebelah situ ada kambing, guys. Sini. Ayo. Ya, gue dicuekin, guys. Dan kalau ada suara anak-anak, mohon maaf ya teman-teman, karena rumah gue kan, dari sekali lagi gue bilang, dekat rumah tetangga, guys. Ayo, taruh jeraminya. Ngapain diikutin? Taruh jeraminya. Gak ada yang buat jerami, guys, mereka. Ya, mau gak mau gue harus keluar dulu nih. Ah, dapet kunci selar. Oho. Ke selar di mana? Selar BTW di mana, guys? Nah, dapet nih. Tadi kalau nggak salah itu ada kambing ya kan? Sebentar. Temenin gue lagi dong. Ini gue gak boleh misa ini. Kalau misa auto meninggal ini, guys. Itu bawa medkit lagi satu tuh, buat kalau ketangkep hantu ya kan. Tapi guys, yang gue bingung, ketangkep hantu itu emang bisa kalian perban pakai medkit gitu, guys? Ayo temenin gue cari kambing, guys. Mau kita sate kambing ya. Mana ya? Kambingnya di atas sih tadi. Ah, nggak ada apa-apa di sini, guys. Kambingnya ya, bawah sini mungkin ada yang mau ke bawah, guys, ke basement lagi. Ayo, wih, dia pemberani loh. Gua mah pemberani sih. Halangin. Ketangkep, halangin, guys. Oh, dia bisa nembus ternyata ya. Gue gak mau ketangkep meninggal. Dia udah naik belum sih? Weh, dia marah, langsung di jumpscare kalian loh. Jangan macam-macam sama dia. Oke, dia di bawah ya, guys. Dia di bawah. Berarti kita ada kesempatan nih, guys. Kita cari kambing di atas, teman-teman. Gue kan cari kambing di atas terlebih dahulu, guys. BTW tangga. Nah, ini tangga. Tadi kalau nggak salah itu ada kambing di ruangan ini ya, kalau nggak salah ya. Atau di mana dah? Gue lupa sih. Gue mendengarkan dari suara kambing, langkah kaki kambing, guys. Weh, kaget gue. Ya ampun, ada demons di situ, guys.
Ah, kok gak mempan sih? Kok gak mempan, guys? Di mana tadi kambingnya ya? Wewe kaget gua. Kaget gua. Tadi kambingnya di mana BTW? Kambingnya mana tadi, guys? Ya ampun, kambingnya menghilang terus. Kambingnya menghilang terus, guys. Pada ke atas mereka. Oh, ini saya larki mungkin. Ah, nggak bisa, guys. Mesti etik. Ini mungkin bisa. Nggak bisa, teman-teman. Ada medkit tuh. Di sini mungkin ada kunci. Tidak ada kunci sama sekali, teman-temanku semua. Belum bisa gue buka nih. Gue butuh etiki terlebih dahulu supaya bisa membuka cage yang satu itu, teman-teman. Halo, oh ada orang di situ. Pantesan aja kok ada cahaya. Ada di sini nih, bedroom. Bedroom ada yang ngambil gak ya di sini? Iya, di samping bedroom, guys. Benar, bedroom. Sini nggak ada soalnya. Oh, nggak ada soalnya, guys. Cemon, come on. Hantunya mau kemari. Aduh, 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 aduh. Tidak, jumpscare mematikan. Oke, okay, thanks. Thanks, partner. Mantep, guys. Aku di jumpscare begitu saja. Ini dia kadang-kadang nyebelin juga nih, guys. Mesti kita center pas di mukanya. Kalau enggak, meninggal-meninggal ya, teman-teman. Baru dua kambing, guys. Ayo semangat cari kambing. Yuk. Ini kambingnya susah nih dicarinya, guys. Tegang tadi gue di jumpscare loh. Walaupun gak di jumpscare sama dia, tapi gue di jumpscare sama demons-nya, guys. Ah, ada yang terluka di atas. Tuh, yang punya medical tuh. Wait, 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 sebentar, 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 sebentar. Hantunya di mana sih? Help, cepetan. Ngebug dia, guys. Itu dia, itu dia. Makan. Nah,
Ambil lagi itunya, jeraminya. Aduh, jangan-jangan dia di basement ini. Dia di basement sih ini. Ah, baru main langsung mendinding buluku semua, teman-teman. Serem ini game. Berapa? Bertiga. Kemari gak sih? Guys, pada ngumpet semuanya. Ayo dong, come on dong, maju dong. Masa kalian takut sih? Masih ada banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih ada 7 lagi guys. 10 kambing soalnya. Dia ada di bawah. Dia dari atas deh kayaknya. Dia dari mana sih? Tutup dulu. Gua nggak bawa medical masalahnya. Guys, gua nggak bawa apa-apa ini. Medical nggak bawa. Itu ada kambing tuh. Dari belakang deh. Ayo, let's go. Ayo, semangat. Bakar, burn, baby, burn. Ah, 6 lagi, guys. 6 lagi. Masih banyak, guys. Ini makin galak sih. Makin galak deh ini, guys. Masih ada 6 lagi guys. Ini kenapa senter gua nggak begitu terang gak ya? Itu dia. Tadi gua lihat dia lewat guys. Dia mulai kena guys. Dibawa kemana tuh sama dia tuh? bentar. Dia dibawa kemana guys? Bantuin. Ayo heal, cepetan. Oke, lari. Come on. Gua ambil ini aja deh, guys. Sekalian cari kambing. Wah, kasihan banget dia tadi tumbal, teman-teman. Tadi
cari kambing guys, fokus cari kambing aja, fokus cari kambing. Satu lagi berarti ya, itu ada yang bawa medical tuh. Terkenal lagi kau. Oke, ada medical di situ ya teman-teman ya. Aku mendengarkan ada suara kambing, tapi kambingnya nggak ada guys. Gimana tuh ceritanya? Dietik mungkin kah dia? Dia di mana BTW ya? Guys. Kaget gua. Kaget. Bentar. Gua enggak bawa apa-apa soalnya. Guys. Gua berlindung di sini dulu aja dah. Gua di sini dulu aja dah, guys. Time out. Guys, untuk camp D4 gua akan akhirin dulu aja teman-teman. Gua enggak kuat. Time out dulu. Nanti gua akan main sama teman-teman gua aja, guys. So, gua akan keluar aja dari server ini, guys. Kita exit aja, teman-teman. Dan baiklah teman-teman, untuk game D4 sampai sini terlebih dahulu. Kalian sudah melihat game D4 seperti apa teman-teman. Gamenya cukup horror kan teman-teman. So, lebih enak menurut gue dimainin sama teman-teman kalian dibandingkan sama orang lain guys. Kalian bisa ngobrol, bisa bercandain, bisa kerjain teman kalian ya kan teman-teman, daripada kalian harus bermain bersama orang lain guys. So, untuk pengalaman pertama gua di full release ya teman-teman, udah epic banget, nice banget ini game D4 ini teman-teman. Adiknya si Pasifa ini guys ya kalau gua sebutnya. Yaudah guys, untuk game D4 kali ini gua akan akhirin. So, see you next gameplay.